Oke, okay, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Cuman ini saya udah lupa yang terakhir saya ngajarin yang mana ya. <laughs> Parah, asli lupa. Uh, kalau nggak salah inget ya, kalau nggak salah inget saya waktu itu nyoba. Eh bentar, kuliahnya tuh adalah 2024 yang microprocessor ya. Kalau nggak salah saya harusnya salah satu yang terakhirnya adalah nyoba ngajarin uh, ini programming Arduino. Bentar. Cuman kita akan coba programming lagi beneran. Tapi nggak tahu lupa saya udah ngajarin belum ya? Yang kelas yang regulernya udah saya ajarin soalnya 2024. Oke. Okay. Gua salah klik. Oke, nol dua empat. Ini kuliahnya mikroprosesor sama komputer arsitektur. Uh, bentuknya akan saya bikin kayak praktek. Jadi sebagian dari yang ini udah sistem operasi akan saya banyak di skip karena Uh, tapi ini jadi materi ujian juga jangan khawatir. Uh, ini banyak sebagian udah saya ajarin, saya bahas. Kita akan masuk ke Arduino kalau nggak salah. Tapi kalau salah tolong dikoreksi. Saya tolong dikasih tahu di chat aja ya ntar. Mana sih chatnya? Ini chat. Oke. Okay. Saya akan coba programming Arduino uh, Cuman saya tidak akan pakai Arduino Arduino nya Karena udah nggak enak pakai Arduino Sekarang saya lebih banyak pakai ESP8266 Karena sudah ada WiFi nya Sementara Arduino nggak ada WiFi nya nggak ada internetnya harus ditambahin uh, Kalau ESP8266 sudah ada internetnya, Jadi udah lebih enak programmingnya. nya Cuman cara berpikirnya hampir sama aja Oke okay. uh, kita akan coba kesini langsung aja ya kita akan coba mainan di SP 8266 eh sorry salah kesini aja Ini lewat sini aja lebih enak Oke okay, kita akan coba lihat di situ di modul SP 8266 ini dia eh ih nah ini dia klik nih Kita akan uji coba, tapi ini barangnya belum disiapin ada di belakang saya. Nanti kita pelan pelan akan siapin. Nah, eh uh, ada beberapa jenis dari SP8266, ada yang dasarnya SP32, kemudian dia kasih nama lagi SP8266, ada D1 Mini, D1 Mini Pro, D1 Mini Lite, ada D1 R2 segala macam. Jadi ada banyak turunannya dari makhluk ini dan masing-masing e, beda bentuknya, tapi programmingnya hampir sama aja sih. Satu sama lain hampir sama programmingnya. Nah, yang seru dari SP8266 ini adalah, e, bentar, ini saya harus cabut dulu nih. Ini ada hard disk 500 GB saya tempel, harus dilepas. Uh, lewat USB, saya harus lepasin ini juga. Saya lepas, oh ini kondisi udah lepas dua-duanya ini Minta maaf, nanti saya bolak-balik ke belakang komputer, depan komputer gitu ya. Jadi, kadang-kadang saya nggak akan ngomong karena saya harus nyabut. Uh, intinya, saya harus, kita harus install dulu Arduino buat compiler-nya. Cara installnya di Ubuntu 2204, dikasih lihat di sini, pakai cara seperti ini. Uh, APT ya? install Arduino kemudian user mod min A, min g-dial out ono-ono eh, ono user saya ya. ini kalau di Linux kalau di Windows enggak tahu <laughs> ini pada dasarnya ngasih izin supaya si aplikasi Arduino bisa ngomong ke serial sih intinya itu, itu intinya itu aja karena serial kategorinya dial out kira-kira itu oke okay cuman ngisolnya kayak gini kalau window kayaknya cuma ngedownload Arduino dari sini ini ada bagian downloadnya nih sebenarnya cuman Arduino udah mahal banget sih 100 ribuan jadi males makainya sekarang lebih enak pakai 8266 yang harganya murah ini ada software accept all aja mana dia software harusnya bisa di nah, ini dia ini versinya 232 ya bisa kita download nah kalau udah ini ada installernya ada di Windows 10 ada yang bentuknya MSC ada yang zip bisa di install Linux juga ada beberapa uh, MacOS OS juga ada bisa di install oke okay. nah kalau sudah di install harusnya ini mudah-mudahan nggak ada masalah kalau ada masalah kita masalah nanti eh uh, Arduino ini dia ini kalau kita jalanin. Ini bentuknya seperti ini, kompilernya, compilernya. Oke, okay. ini bisa digeser-geser lah, biar kalau ada error-error ada di bawah sini. E, di atas ini kita bisa ngompil, Tujuannya saya memperkenalkan Arduino ini supaya ngasih lihat bagaimana kita programming prosesor, kira-kira kayak gitu. Cuma di sini kita tidak pakai bahasa assembler, kita pakai bahasa C. Arduino makanya bahasa C. Nah, kalau kita ngisol apa adanya, itu Arduino Arduino biasa jalan langsung bisa dipakai. Cuman kalau kita pakai ESP8266, ESP32 apa segala yang lain kita harus install tambahan apa ya? driver lah kira-kira. Supaya bisa untuk sistem operasi tadi. Oke okay. nah untuk drivernya kita bisa lihat di sini lagi nih udah cukup ini cukup Nah di sini ada Arduino IDE support ini yang seru daerah sini kalau sampai salah ya tewas jadi di bagian file preference pada additional board manager URL kita masukin ini oke okay klik OK, matikan Arduino, jalanin lagi. Coba kita lihat sudah masuk ke belum. Uh, coba bentar. File preference, additional board manager URL. File preference. Di sini ada additional board manager URLs. Kita masukin di sini. Ini udah masuk kebetulan. Uh, kalau belum masuk kita harus masukin, kita oke, OK, terus mati nyalain lagi si Arduino-nya. Oke. Okay. Setelah ini nyala, Arduino nyala. Kita baca lagi. Uh, jadi matikan Arduino IDE dan jalankan lagi. Sekarang masuk ke tool Board, Board Manager. Tools Board Board Manager. Pada type uh, pada type all-nya ketik 8266. Nah, di sini yang seru nih. Tools Board nih. Tools Board Board Manager. Oke, okay, di sini kita ketik. Is, kenapa nggak bisa? Oh, lagi downloadin. Lagi download dia. you lama you. <laughs> Aduh, adu, 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 adu. Ah, lama. out oh, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, udah mudah-mudahan udah beres. Dah. Jadi ketik ketik 8266. Nih. Nih kondisinya udah install yang versi 312 ke install. Kita bisa lihat versinya 312 yang terakhir. Ya udah. Yang versi sebelumnya 311 nggak ada lagi versi yang lebih baru lagi. Jadi kode diinstall. Kalau saya remove jadi hilang, jangan. jadi klik install di situ. Oke, okay. kalau kita udah install ESP8266 Community, dia bisa ngomong sama uh, WeMos D1 Mini, Lolin uh, WeMos D1 Mini Pro, uh, D1 R2 Mini dan sebagainya. Ini bisa ngomong jadinya. Kalau enggak nggak bisa ngomong dia. Ke karena prosesornya beda sih sebenarnya. Ya, nanti kita akan coba programming ini. Cuman sebelum jauh ke programming, kita perlu ngasih lihat dulu bentuk makhluknya seperti apa. SP 8266 D1 Mini. Kalau minggu lalu, eh, ya pokoknya minggu lalu kalau nggak salah ya, si Wildan tuh kalau nggak salah di kelas yang reguler. Uh, sebelum saya masuk ke sini, dia minta diajarin. Tolong dong diajarin gimana caranya make AI buat IoT. Jadi ini udah advance sih sebenarnya kategorinya. Ya udah saya ajarin gimana caranya kita pakai AI buat IoT. Jadi Wildan minta waktu itu. Uh, kalau kelas ini juga minta ya bisa saya masukin sih. <laughs> Cuman sebelum itu uh, kita ngelihat cara programmingnya aja ya. Jadi makhluk 8266 mini ini barangnya ada di saya. Uh, Wah, jangan skematik yang ini. Gambar aja dia lebih gampang. Wuts, gambarnya kayak gini ya. Ada gambar yang lebih... Oh. Pin out. Uh, ini, ya. ini dia. Jadi pinnya seperti ini dia. Uh, mungkin kita perlu bandingin sama Arduino benernya ntar ini uh, dalam bahasa sederhana kira-kira ini dalamnya sudah ada mikroprosesor Cuma dalamnya sudah ada RAM juga kalau komputer biasa RAM dipisah sama prosesor input output dipisah sama prosesor jadi ada input output uh, ada RAM ada prosesor Input output itu termasuk hard disk, termasuk jaringan, termasuk WiFi. Itu input output semua. Nah, kalau makhluk-makhluk ini, eh, uh, input output WiFi, eh, sorry, input output, eh, uh, memori prosesor jadi satu semuanya. Oke, okay. ini biasanya kita nyebutnya bukan prosesor, kita nyebutnya sistem on chip, SOC, sistem on chip. Oke. Okay eh uh, karena dia udah jadi satu semua ada di dalam chipnya kita nggak usah pusing kepala tinggal colok, colok, colok jadi aja dan kebetulan di dalam chip yang sama ini kelihatan ini ada antena nih sebenarnya jadi wifi nya sudah ada dalam chip ini juga gitu ya ini enaknya main ESP 8266 semuanya udah jadi satu, udah ada wifi nya nah yang jadi masalah pin buat komunikasi keluarnya dia ada satu pin analog nol di sini tulisannya ADC0. ADC adalah analog digital converter nomor 0. Di sini ada pin buat ngereset. Jadi kalau kita mau reset si chipnya bisa di reset di sini. Oke. Okay. Uh, kemungkinan dikasih 5 volt dia buat reset. Uh, di, jadi kalau ada sinyal analog dia masuknya pin A0. Kemudian di sini ada D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8 Dari dari D0 sampai D8 ada di sini. D D0 sampai D8 ini adalah eh, dia nyebutnya GPIO. Singkatan dari General Purpose Input Output. Jadi dia memang buat input output, buat komunikasi keluar input output. Artinya kalau input output dia bisa input bisa output. Oke. Okay. Jadi D0 sampai D8 ini bisa ngeluarin sinyal 5 volt atau masukin sinyal ke dalam si chip ini 5 volt, 0 5 volt, gitu ya. Jadi dia punya 8 pin digital input output, dia punya satu analog. Nah, di sini ada buat komunikasi serial ke dalam si Arduino-nya ada TX itu transmitter buat ngirim data, RX itu receiver buat nerima data. Jadi ada TX, ada RX. Uh, ini jarang dipakai, bisa dipakai tapi jarang saya pakai. Uh, yang lain yang menarik bisa kita pakai adalah ada ground, ada 5 volt, ada 3,3 volt. Jadi kalau kita butuh tegangan, butuh listrik keluar, di sini ada pin buat groundnya 5 volt atau 3,3 volt. Dapat dari mana listrik ini? Ini di kalau kita balik sisi chip ini nih baliknya kira-kira Ini ada colokan USB. USB-nya pakai USB yang konektor min yang mini ya. Konektornya mini yang lama bukan yang C. Jadi konektor yang mini itu dari USB itu kita bisa ngasih tegangan 0,5 volt ke sini. Jadi kita bisa keluarnya ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt. Biasanya peralatan elektronik uh, digital itu mainnya 5 volt sih. Cuman yang belakangan yang baru-baru Kadang-kadang dia pakai di 3,3 volt Yang baru-baru Tapi jarang sih saya lihat Banyaknya main di 5 volt sih Oke jadi udah mulai kebayang Makhluknya kira-kira seperti yang kita mainin uh, Makhluk lain yang bisa kita mainin juga Adalah uh, Tadi Arduino Uno Cuman nggak akan saya pakai yang ini Ada sih di belakang Ini dia makhluknya bentuknya lebih gede eh uh, harganya juga lebih mahal nyebelin sekarang harganya 100ribuan eh uh, ada pinnya nggak ya ntar inilah mudah-mudahan kelihatan nah, ini kelihatan nih jadi ini pinnya ini ada pinnya analog 0 1 2 3 4 5 jadi dia punya 5 uh, analog sinyal analog analog tuh

Digital bisa input-output digital, kemudian di sini dia punya beberapa PIN, ada 5 volt, ada reset, ada 3,3, ada 5 volt lagi, ada ground, ada ground, jadi ground-nya ada banyak nih, satu, dua, di sini ada ground lagi nih, tiga, oke, okay. nah kemudian ada PIN lagi, SC, SCL sama SDA, dua PIN ini penting banget, karena eh, banyak peralatan komunikasi, uh, peralatan-peralatan sensor segala macam yang di luar Arduino berkomunikasi sama SCL sama SDA ini jadi SD, SCL sama SDA itu dipakai buat kayak apa ya uh, switch buat select sama ya pokoknya komunikasi antar si Arduino sama sensor yang rumit ya sensor rumit kalau sensor yang sederhana aja bisa langsung masukin ke digital atau analog tapi kalau yang sensor rumit, contoh sensor rumit tuh misalnya LCD uh, seven segment, LCD uh, clock, apa segala macam dia mulai mainan kayak gini nih, SCL sama SDA nya dimainin sama dia. Konsekuensinya jadi kita punya bisa punya beberapa alat, uh, dia bisa uh, switch, dia bisa ngasih kode. Siapa yang ngomong soal alat yang ini dong? gitu nanti alatnya akan bereaksi dari SCL sama SDA ini akan bereaksi gitu. Cuman ini harganya horor sekarang kalau buat saya sih horor lumayan. Coba kalau kita shopping ya, Arduino Uno harganya berapa tuh? Wus, oh ini mah kosong, nggak salah lumah tiga ribu. Ini 40 puluh ribu nggak bisa dipercaya. E, ini Shopee jangan dipercaya ya. <laughs> Parah empat ribu nggak mungkin lah. Ini ada yang lima ribu agak nggak, nggak tahu saya sama shopping nggak gitu percaya eh kita lihat di, tempat yang lain Topet lah Tokopedia Arduino nah ini kayak kecil Arduino Nano jadi Arduino Arduino ada beberapa ada ada Uno ada Nano dan sebagainya nih kan yang Uno kan 113 ribu yang Nano 50 ribu tapi Nano punya masalah tadi nggak ada wifi nya jadi kalau kita mau mainan IoT segala macam nggak enak Oke. Okay. C Si Duino. Wah. Wow. Baru lihat nih saya. Ada Si Duino. Ada apa lagi? Banyak nih kalau udah mainan kayak gini, mainannya banyak banget. Banyak ngabisin duit. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, saya kasih lihat harga yang tadi ya ESP 8266 uh, Mini Ini dia Wemos D1 Mini Not MCU harganya 25 ribu, 26.000 ribu lah ya. Ini 26.000. Jadi tapi nanti kalau beli kondisi kayak gini ya, lepasan kayak gini, ini pin-pin ini masih lepas kondisinya kita bisa milih mau ada colokan cowok cewek jadi satu, ini cewek aja atau cowok aja. Saya biasanya saya lebih suka yang cowok cewek jadi satu. Jadi saya mau punya kabel cowok, mau punya kabel cewek, dua dua bisa dipakai. Gitu itu harga sekitar 26, jadi lebih murahan main ginian daripada arduino sih arduino jadi mahal banget sekarang udah males megangnya oke, okay. mudah-mudahan kebayang gila lu 400 ribu setengah juta buat kayak ginian yang beli bego nih, asli 500 ribu, buset waduh 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 harganya mengerikan harganya horor. Harga horor banget. Wah, ini yang seru nih. Eh, uh, ini asik nih. Arduino Smart Car line ini seru banget nih. Oke. Okay. Ini buat pertandingan Arduino sih. Nanti kita programming di sininya. Oke. Okay. Nah, ini buat prototyping ya. Kita pakai eh uh, breadboard. Kayak gini yang yang putih-putih ini biasanya kita sebutnya breadboard sih. Atau beli kit lengkap seperti ini, Wah, harganya lumayan. Saya nggak pernah beli kit lengkap sih, males. <laughs> Tuh, kan hampir sejuta, harganya buat mainan kayak gini, sejuta mah ogah lah. Gitu, oke, udah, udah kebayang makhluknya. Nah, sekarang oke, kita mau programming. gimana caranya programming ya? <laughs> ini saya lagi bingung caranya gimana. Soalnya kita pakai zoom ini susahnya nih. Uh, Oke. Okay. Jadi saya lagi ngambil Arduino mininya. Eh ya sorry, esp 8266 mini di satu mini udah udah di saya pegang dan saya pegang kabel uh, USB-nya udah dipegang Ntar saya colokin sorry kebalik ya kebalik oke okay. ini saya akan ke belakang dulu buat nyambutin uh, apa sih namanya uh, nyambutin Uh, Hardisk yang terpasang ke situ Kita ke bawah dulu bentar ya oh. uh. Oke okay. Nah ini uh, Arduino sudah saya colok Coba kita lihat Apakah kedeteksi enggak Cara ngelihatnya kalau di Linux ya uh, uh, clear dulu. eh clear Sudah clear Coba saya gedein Biar lebih enak lihatnya nah, ls dev tty wait sorry wah ini mah belum kena ini belum kedeteksi ini mah Ah, ini kedetek. Klik layar. Eh, sorry. Jadi ciri khasnya di sini. Titi Ini ada titi USB 0. Muncul. Tadi waktu saya coba pencet tombol tab, titi USB 0 ini nggak keluar. Saya cabut, saya masukin lagi aja. Jadi mulai keluar titi USB 0. Jadi ini kalau di Windows ini biasanya com sekian lah. Jadi dia com ya. Kalau ini titiway USB 0, cuman supaya bisa kedetek dengan bagus kita harus install driver sebetulnya. Coba saya kasih lihat dulu drivernya di mana. Nah, ini dia. Install driver CH340 di Ubuntu. Nah, ini harus diinstal. Jadi ini harus diinstal. install uh, uh, bisa di-download dari sini, pakai GitHub git clone uh, di load kemudian kita masukin dalam kernel salah satu modul kernel jadi ini driver CH3534 sekian ini adalah drivernya yang bisa membuat supaya kalau kita colokin eh uh, ESP8266 dia akan muncul di serial gitu. ini driver ini penting dan ini juga ada versi Windownya lah intinya kalau ini nggak dilakukan kita masalah, jadi nggak akan kedetek ntar dia nggak kedetek soalnya kalau nggak dipasang. Nah ini kita bisa lihat di, di message nya, uh, coba di message coba kelihatan nggak grab, ini ya saya ambil segini aja. Oh, harus sudut. Kalau nggak ngamuk deh Oke. Okay. Nih, kelihatan. Uh, 341 UART converter detected. Nah, ini kelihatan ada kata-kata. Converter now, now attached to TTY USB 0. Kuncinya ada di situ. Nah, yang jadi masalah. TTY USB 0 ini suka berantem sama BRL TTY. Jadi, Uh, kalau mau aman harus saya delete tuh BRL TTY itu bikin masalah banget nih makhluk ini bikin masalah gitu kalau enggak, enggak nggak kedetek dia dah ini kondisi udah kedetek si siapa namanya si oh ini ada webcam bisa diliatin nggak pakai webcam ya Cuma. Ini seru nih. Tata, sekarangnya saya buka, saya coba buka ya, saya coba buka, coba saya buka webcam, iya, yeah. eh nggak bisa, kok nggak kayak nggak fokus sih. Ya? Ih, nggak bisa fokus ya. Kamera saya butut nih berarti. Oh. Oh, blur background. Nah, ini. Oke, okay, ini dia makhluknya. Coba. Eh. Butut. Ini kelihatan lah, ini kelihatan ya. aduh Ini dia makhluknya, tapi kok nggak ada susah fokusnya deh. Ya, pokoknya rada kelihatan lah. Oke, okay, kita akan coba programming. E, akan programming makhluk ini, saya jadi program paling sederhananya adalah kita bisa nyala matiin lampu sih. Ini kalau awal ya, awal kalau programming. Uh, Arduino tuh kita biasanya nyala mati lampu doang. Coba kita lihat. Saya akan masuk ke sini. Oke. Okay. Kita akan coba nyala mati lampu. Nih. Oke. Okay. Nah, caranya jadi pertama kali kita akan nyala mati lampu, cuman ini lampunya belum saya colok. <tuh> coba kita baca di sini dulu ya. Led di ESP8266 mini, LED-nya ada di mana ya? Onboard LED. Loh, uh, ini mah kita masukin dia punya led Hai ya tuh ini ada built-in led pin 14 oh ini D1 R1 yang mini 5 <laughs> wah kacau nih ini, 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 ini coba Oh, ini ada tulisan LED built-in D4 ya posisinya Oke, okay, saya akan nyalain LED D4 Kita akan bikin program seperti ini LED built-in Oke, okay, N-nya 2 rupanya uh, Kita akan contek aja ini paling gampang Ambil Saya ambil ke sini Oke okay. Oke Uh, jadi kita desingkan. Jadi built-in udah ada di toko offline yang jual Arduino perangkat lainnya. Mendingin beli online deh, susah cari di offline. <laughs> Asli susah. Ini saya biasanya carinya di bukalapak. Kalau nggak di Tokopedia boleh. Asli. Saya nyarinya di situ sih. Jadi kalau mau ngoprek-ngoprek uh, ESP. Ini kalau buat pemula banget ya 8266 yang dibutuhin yang mini aja jangan yang macem macam Ini satu ini makhluknya yang dibutuhin. E, nanti programmingnya pakai kabel USB yang kayak gini nih. Jadi pakai pakai charger handphone lah. Eh bukan jangan charger. Kan handphone ada kabel buat charger ada yang kabel buat programming. Cari yang buat programming jangan yang buat charger. Soalnya yang programming itu dalamnya ada empat kabel Kalau charger itu dalamnya cuma dua kabel biasanya Jadi yang empat 4, 4 kabel soalnya dua di dalamnya, dua lagi tuh Jadi dua kan buat plus minus ya, buat ngecharge. Tapi dua lagi untuk ngirim data, buat, buat komunikasi Jadi beli yang ini Nah yang ini, yang ini yang harga 38.000 dikasih kabel Kalau yang ini nggak dikasih kabel Salah satu toko yang oke, okay, ini CNC Store ini hmm. Jadi, sensei store ini yang oke okay banget, tapi ini Jogja ya, paling dekat sama kita di Bandung, Jakarta kayaknya nggak ada deh, Jakarta, Tangsel nggak ada, okay, okay. Uh, saya biasanya belinya yang ke Bandung ini, oke, okay. uh, cuman Jogja harganya 27.000, tapi tadi kalau dari Jogja ke Jakarta mah nyebelin. jadi pertama yang dibutuhin ini Wemos D1 Mini, oke, okay. nah terus saya biasanya saya akan butuh LED. LED uh, Arduino gitu ya, soalnya kalau udah LED Arduino dia, dia udah nyiapin buat Arduino sih biasanya. <laughs> Jangan yang ini mahal ngapain juga sih LED kayak gitu. Nah saya biasanya yang ini nih, soalnya dia LED-nya dia udah kayak lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Harganya 45000 perak. Ini balik lagi ini kayaknya CNC tadi juga nih. Ini tuh kan CNC store Bandung saya gedein lah biar ada kelihatan. Jadi yang kedua saya butuhnya led biasanya, oke. Okay. Terus yang ketiga uh, kalau mau main-main uh, pasti butuh ini sih, butuh kabel jumper, jumper Arduino. Jadi tadi si mana mini apa mini itunya kan harganya uh, ya sp harganya sekitar 30.000 ribu lah ya terus lednya nya 5 ribu perak nah kabel jumper ini nah ini hati-hati kalau mesen harus jelasin mau cewek-cewek cewek cowok atau cowok cewek tadi kalau kita perhatikan eh, uh, si lednya itu cowok berarti kita butuh kabel yang cewek ini balik lagi ya lednya mana lednya lednya cowok loh mana dia nah ini ini lednya cowok ya Ngerti kan bedanya cowok sama cewek? -cowo. Jadi, lihatnya cowok berarti kabelnya harus cewek, gitu ya. Udah. Nah, sekarang kabelnya yang cewek, yang female ke female. Nah, kabelnya kabel female female. Jadi, cari yang female ke female. Harganya 2000, tapi jadi belinya di satu toko yang sama paling gampang caranya gini. Paling gampang caranya ke masuk ke toko ini aja. CNC Store Bandung. Jadi kita pesan dari satu toko biar ong ongkirnya jadi satu semua. Oke, okay. ini buat versi minimal banget ya kalau mau ngoprek minimal kita akan kalau saya mau cari di toko itu gimana caranya? Nah, sini dia. Ya. Oke, okay. saya akan butuh tadi ESP 8266 ini. Nih, harganya tadi sekitar yang beli yang ini aja. Asumsinya Anda udah punya kabel ini ya kabel programmernya udah punya kalau enggak lumayan jadi 40.000 Oke okay. terus udah gitu beli kabel jumper kabel jumper female female ke female tergantung jumlah kabelnya sih ini ada yang panjangnya 30 cm ada yang panjangnya berapa saya biasanya nggak butuh ini cewek ke cewek ini saya biasanya cewek ke cewek sih mainnya cewek-cewek ini 10000 perak atau ada yang 5000 enggak sih ya sekitar segitu ini yang paling murah yang ini nih panjangnya cuma 10 cm Tapi kita butuh panjang-panjang juga sih jadi 10 cm juga cukup oke okay, dah sekarang jadi udah kabel udah beres itu nah paling satu lagi buat mainan apa sih namanya uh, analog buat sensor analog ya saya butuh potensio potensiometer atau potensio aja dapat nih. ya waduh jangan yang potensio yang kayak gini nah potensio kayak gini nih potensio kayak gini harganya e, 2000 perak ini 1500 perak terserah lo beli yang ini yang ini kalau mau aman beli yang ini yang yang 100 kilo ohm kalau yang ini cuma 5 kilo ohm soalnya ini 100 kilo ohm ini lebih arus yang dipakai jadi kecil nggak usah beli yang ini yang 13.000 ini nggak usah kita beli yang gini aja Nah kalau my potensi ini uh, biasanya uh, ujung-ujungnya satu dikasih ground satu dikasih 5 volt terus yang ini dimasukin ke A0 atau A berapa tadi A0 A12 segala macam untuk ESP8266 berarti ini masukin ke A0 doang karena dia cuma punya satu nah ini asumsinya anda punya solder <laughs> kalau nggak punya solder datang ke <laughs> ke mana ke reparasi HP eh minta disolderin aja ininya. E, ini kan ada ada ininya nih apa sih namanya? E, konektornya lah minta disolderin konektornya ke sini. Kalau saya sih punya solder, ya udah gua nyolder sendiri aja yang ini mah disolder sendiri juga bisa. Gampang. Yang susah mah, nyolder yang ininya nih susah, yang ini mah. Oke. Okay. Saya nggak bisa. Tapi teman-teman saya bisa kurang ajar. Ini lumayan buat nyolder yang ininya Oke okay. Udah, cuman itu aja Jadi kalau diulang harganya Ini kan 2000 perak uh, Potensio 2000 perak Kabel tadi 10.000 ya Terus uh, LED LED berapa ya 10.000 juga kali ya Tadi gak sampai sih tadi Jadi itu udah berapa tuh 2.000 10.000 10.000 22.000 Tambah sama si Apa sih ESP-nya tuh harganya 30.000 jadi modalnya sekitar 60.000 perak dah tambah ongkos kirim 100.000 lah udah nggak nyampe 100.000 sih ya kira-kira kayak gitu modalnya cuma itu buat belajar pertama kali tapi kita cukup segitu kalau nanti serius kalau ada proyek segala macam mulai kita butuh sensor-sensor yang lebih serius tapi sensor juga harganya murah misalnya sensor uh, apa Uh, sensor uh, cahaya ini ada sensor cahaya ini fotosensitif ini harganya 6000 perak yang ini ada sensor cahaya lagi yang lain harganya berapa gitu nanti harus belajar cara makainya dan ini bisa diatur sensitivitasnya lah kira-kira kayak gitu ini tinggal masalah sensornya aja oke okay. programmingnya akan sama semua Programmingnya, cara berpikirnya hampir sama semua Tinggal sensornya aja Nanti yang akan ngerubah tegangannya apa Apakah cahaya, apakah suara Ada juga sensor suara misalnya Sensor suara Ini suara kayak gini Oke okay. Ini ada sensor suara harganya berapa nih 16.000 perak uh, Ada yang lebih murah lagi sih kalau nggak salah uh, Dia juga bisa Real time clock ini buat ngasih jam jadi Arduino punya kemampuan buat jam ini jamnya ini ada baterainya baterai yang yang tipis ceper kayak gini e, nanti jamnya dikirim ke Arduino lewat pin-pin ini sih nanti ada pakai I2C ya. dan ini saya ada dua biji apa berapa ini kita bisa jadi punya jam Oke jadi Arduino tahu waktu akibatnya lebih bagus mana SP32 atau 8266 jujur saya bak, makainya 8266 banyak ya 32 entah kenapa kayaknya rewel dulu saya pakai jadi saya lebih banyak pakai 8266 sekarang dan harganya juga murah coba kita lihat SP32 berapa ya tuh kan mahal kan ini chipnya aja harganya segini rese hampir 30 ribu oh ini nih 75 74 ribu jadi saya nggak pakai SP32 akhirnya saya lebih banyak pakai 82. pokoknya saya pilih yang murah aja deh udah ini pakai saya ada ini saya punya sp32 sama expansionnya juga saya ada sih ini 28.000 ada saya cuman nggak menarik akhirnya. nah saya suka main yang kayak gini-gini juga nih e, apa sih namanya e, lcd lcd kayak gitu saya ada e, bisa pakai seven segment kalau buat displaynya ya seven segment ya lah kalau gini gimana e. gimana caranya LCD saya bisa pakai LCD yang kayak gini yang butut harganya 18000 eh oh, udah itu I2C i c itu enak Soalnya kita makanya cuma 4 kabel Nanti di share adresnya sama kalau kita colokin apa bisa di share. Oke, okay, yang ini yang lebih lebar pakai OLED. Ini lebih lebar display-nya bisa juga kalau mau main. Eh uh, ini yang 4 kali 20 karakter. Yang ini 2 kali 16 karakter. Ini 2 maksudnya 2 line. Uh, totalnya 16 karakter, yang ini 4 line satu line-nya 20 karakter kira-kira gitu ya. Cara nulis kayak gini ya, 20 kali 4 berarti ada 4 line. Satu ini 20 karakter kira-kira gitu. Tergantung kebutuhan sih. Cuman harganya ya horor juga sih, makin lama makin horor. Kalau buat pertama-tama sih saya biasanya make <laughs> yang ini aja sih. Gitu. Tapi yang ini jadi bagus banget. Yang ini bagus, asli bagus. Yang kayak gini-gini bagus. Ya harganya masih oke okay sih, 32.000. <laughs> oke, okay dan saya juga suka beli yang ini ini ada saya ada ini buat supaya LCD-nya jadi bagus lah harga belas ribu buat frame-nya sih sebenarnya ini kecil bentuknya ini kecil asli ini kecil banget puluh dua ribu jadi ini kayak kita bisa punya jam digital e, nanti jamnya saya biasanya kalau jamnya saya biasanya saya sinkronin ke internet langsung karena ada wifi-nya masuk ke internet aja Coba sensornya saya kasih lihat lagi sensornya misalnya sensor uh, sensor coba kalau sensor aja keluarnya apa aja. Nah, ini sensornya macam-macam ya. Ada yang sensor ultrasonik, jadi dia bisa ngukur jarak di sini kayak itu loh, kayak kapal kapal selam itu kan dia pakai suara buat ngukur jarak di dalam air ya. Dia ngukurnya pakai suara. Kalau yang ini infrared, yang ini aliran air waterflow. Jadi ini kita bisa pasangin di apa sih? pipa ledeng atau apa. Yang ini buat suhu sama kelembaban. Harganya 11.000, ini 9.000, ini 4.000. E, di sini e, sensor suhu juga, termistor itu suhu. rp e, 5 6.000 perak, ini buat sensor apa? window sama door, door atau pintu dibuka apa ditutup, jadi dia magnetik switchnya buat uh, deteksi apakah pintunya kebuka atau ketutup nah, ini pakai kayak ginian bisa bisa uh, ini switch harganya uh, 1000 perak, ini sensor cahaya 6000 perak jadi ntar banyak ini kalau ini sensor gerakan, pir itu buat sensor gerakan kalau ada yang gerak deket-deket dia, dia langsung kita bisa dapetin ini ada gerakan apa kagak coba kita lihat lagi sensor apa yang lucu-lucu di sini ya oke okay. ini sensor arus ini arus mah arus ya mengukur arus Eh uh, itu ditaruhnya di power supply misalnya arus di mobil atau di mana itu kan arusnya arus DC semua ya tapi dia maksudnya 30 ampere ya hati-hati kalau udah lebih bisa kebakar makhluk yang ininya ini kan 30 ampere nih kalau lebih kebakar deh Acho, oke. Okay. Uh, coba kita lihat lagi sensor yang lain. Ini ada sensor touch uh, sentuh, terus ada sensor macam banyak banget sensor. Jadi lucu lucu lah mainannya kayak gini. Nah. Kalau sensor kita bisa beli jadi sih sebenarnya. Jadi sensornya beli jadi aja, nggak usah pusing kepala. Uh, yang seru adalah programmingnya. Oke, okay. udah kebayang nih ya? Nih udah kebayang. Wow, belum pernah saya, belum pakai ini nih. Sensor buat ngukur berat bisa sampai 20 kilo, eh keren juga. Oke. Okay. Pokoknya kalau udah ngeliat kayak gini mah, aduh parah nih mainannya, parah asli. Uh, kalau mau jadi duit, nih kalau mau jadi duit ya. Nah ini kan ini buat italkart e card dia bisa baca italkart e card, bisa baca iktp, jangan khawatir. Ini RFID modul, dia bisa baca italkart e baca KTP masing tapi di e tol card kita nggak bisa baca duitnya karena itu dienkripsi nah cuman kita bisa kayak e-KTP atau e-toll card di kartu-kartu ini ada tagnya ada apa ya ada id-nya lah jadi kita bisa pakai e-toll card kita atau ktp kita buat terserah jadi kita bisa baca tagnya id-nya dia nanti id-nya dia dibaca sama sensor rfid ini nanti tergantung program yang kita mau buat apa ya terserah misalnya buat buat buka pintu lah buat apa terserah bisa dipakai jadi bisa kayak gitu sih nah yang ini ini sensor ini keren kemarin kita coba ini seng banget ini paling bagusnya ditanam di, di tanah yang ini sensor ini intinya dia sensor kelembaban jadi kalau semakin lembab dia ini pada short semuanya jadi tegangan yang masuk ke dalam Arduino jadi 5 volt. Tapi kalau di kalau dicelupin ke air ya langsung 5 volt ya. kalau kita masukin ke tanah, panahnya itu kan lembab ya. Nah kalau lembab jadi dia nggak akan langsung 5 volt tapi dia naik pelan-pelan tergantung kelembabannya. Dengan cara itu kita bisa ngontrol buat uh, air, buat apa perkebunan, kebun yang hidrofonik lah. Ini sensornya yang pakai yang ini ya, water level sensor ini ini keren buat itu dan ini dipakai sama teman-teman di kebun, di perikanan segala macam, tambak udang segala macam, makanya yang sensor-sensor kayak gini ya. Yang agak mahal buat tambak udang terutama. Kita butuh sensor pH. Nih, ini mahal nih. Coba harganya berapa? Oh kan. Ini mah bukan. Yang ini dia, pH meter. Harganya kan 250.000. Jadi kita pakai yang ini serius. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Misalnya ada sensor air, terus datanya dari sensor pengen disimpan ke cloud database itu gimana caranya? Oke, okay. <laughs> kita ini kita intinya inti sederhananya gini. Uh, tapi kita akan praktekkan ini minggu depan ya. Minggu depan kita bikin beneran soalnya waktunya udah sempit. Cuma cuman kira-kira cara berpikirnya gini data bisa kita dapat dari sensor jadi data dari sensor datanya akan ada di dalam Arduino jadi dalam Arduino akan data data dari sensor ada di dalam Arduino atau di ESP8266 si ESP8266 itu punya uh, WiFi nah kalau punya WiFi dia bisa kirim data ke komputer lain gitu intinya sesederhana itu sih jadi dari sensor datanya diambil masuk dalam Arduino atau SP8266 kalau sarannya pakai SP8266 karena udah ada Wi-Fi-nya data yang disimpan dalam memori si SP8266 lewat Wi-Fi ini dikirim ke uh, server kira-kira kayak gitu oke okay. kita akan praktekkan benernya minggu depan cuman hari ini saya lebih fokus gimana cara kita programming dulu oke okay. nah sekarang kita akan coba saya coba lihat nih ya ini Arduino nya ya nggak bisa difokus ini ah, rese. Eh. Ya. Ya. Oke. Ya nggak bisa fokus karduinonya. Fokusnya ke belakangnya. nah parah lah. Oke. Okay. Ini ya, si Arduino-nya. Oke, kita akan coba programming. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ini lagi uh, saya kasih lihat programnya selalu Arduino. Cuman ada dua bagian gede, satu bagian setup, satu lagi loop. Ini kalau Arduino, yang sederhana ya. Jadi program Arduino ada dua uh, modulnya, yang satu setup, satu loop fungsinya setup dia buat ngeset uh, yang namanya juga setup ya buat ngeset misal kalau di sini set saya pengen uh, pin led built in ini output led built in ini d4 oke okay, d4 di sana mudah-mudahan bener ada beneran ya d4nya ini pakai doa nih saya nggak tahu bisa apa kaget udah gitu kita akan write digital write led built in low kita kasih tegangannya nol, konsekuensinya, uh... oh, ini SP 1 nih, la, la, la. ya nggak tahu kita coba lihat deh, ini low, katanya si on, nggak <gat> tahu gue, oke, okay. oh, karena si lednya, lednya on, kemudian delay 500 milisecond, artinya setengah detik. 500 milisekan kan setengah detik. Kalau mau 1 detik jadi 1 second. Ini saya ganti kalau 1000 dia jadi 1 detik. Ini 1000 1 detik ya. 1000 milisekan, kemudian high uh, off lagi. Jadi low 1 detik, high 1 detik, low 1 detik, high 1 detik. Cuma gitu doang sih. Jadi ini kalau belajar pertama kali programming ini doang kita akan compile. Jadi kok ini ada beberapa menu di atas. Yang sering dipakai sama saya cuma ini aja: compile, sama upload. Oke, okay. saya akan verify dulu. Compile, oke, okay. saya save dulu. Sebelum bisa compile, saya akan save nih. Saya uh, ESP 8266 blink satu gitu ya. Ini compile dulu, oke. Okay. lagi ngompil ya. ini ngompil ini cuma ngecek ada error kagak pastikan di bawah sini yang warna hitam ini nanti nggak ada error ini lagi lagi proses ya jadi dia ngeload dulu semuanya uh, subrutin yang dibutuhin lagi di load semuanya sampai kalau udah selesai baru dia compile nah setelah compile kita bisa ngirim ke sebelah sono kemohon coba coba, coba coba aduh lama banget sih aduh lama nih sambil biarin dia ngompel, saya coba ngasih lihat ini di bagian tool di sini ada ah ini udah selesai nih intinya jangan sampai ada kata-kata error di sini atau warning atau apa oke okay. dia cuma ngasih tahu uh, apa programnya ada sekian byte pakai remnya di mana segala macam dia ngasih tahu di sini lah ya eh uh, kalau ini ya penting buat dilihat tapi yang lebih penting adalah ada error apa kagak kalau nggak ada error ya dimin aja udah pokoknya nggak ada error udah beres nah terus di bagian tool ini kita kalau mau ngirim ini masuk ke port ini ada port jadi kalau kita masuk tool ini kelihatan dia udah lolin Wemos D1 Mini Pro nggak masalah uh, speed upload speednya kecepatannya sekian nggak apa-apa Uh, kemudian yang paling penting adalah yang ini sebenarnya port yang kita pakai dia sarannya ada dua port ttys 0 sama ttyusb USB 0 tadi kita lihat bahwa dia kedeteksinya sebagai ttyusb USB 0 jadi saya klik yang ini Dah. sekarang saya akan upload nih dia ngumpat lagi dia ngumpat lagi nah dia mulai komunikasi nih nah ini lagi upload nih jadi 8, 9, 10 sampai 100% ke upload nah dia udah ke upload Oke, sekarang saya akan stop share layar. Kita akan melihat ke sini. Nah, ini, ini nyala dia. Ini satu detik ya, nyalanya. Dia pakai built-in LED di situ. Dia nyalain satu detik. Satu. Satu, mati. Satu, nyala. Coba kita rubah programnya. Kita akan rubah programnya. Tolong lihat ya. Nyala mati satunya tuh segitu. Coba... Uh, sekarang saya rubah menjadi 500 setengahnya biar lebih cepat lah ya jadi nyala matinya saya bikin lebih cepat saya langsung upload lagi dia sebelum upload dia langsung compile lagi sih Ntar, masih belum ah, resek lama banget Iya, lama ya. Lama banget. Aduh, lama. Ya. Eh, oh, wish oke. Okay. Ini lagi komunikasi. Oke, okay. sekarang sos sen. Oke, okay. sekarang kita lihat efeknya. Oke, saya stop share. Ini sekarang lebih cepat daripada yang tadi. Jadi ini bukti. Jadi kalau kita mainan Arduino paling gampang kita cari yang visual yang bisa kita lihat sih. Yang paling gampang kita visual bisa kita lihat ya lampu nyala mati doang sih. Deh, beres. Ini kita pakai lampu built-in, saya nggak nambahin apa-apa. Saya cuma cuma nyolder ininya doang sih, pin-pin ini yang disolder. Nah sekarang karena ini pengen ngirim data nih saya kasih lihat teknik kirim datanya dulu ya oke ini Arduino nya saya matiin eh saya coba screen share ini harus belajar yang namanya network programming sih sebenarnya kalau kalau mau ngirim data jadi ini bukan urusan Arduino jadi ini pengetahuan yang namanya teknik network programming seperti apa nah ini sayangnya nggak banyak dosen-dosen yang bisa ngajarin network programming padahal gampang sih Oke, saya akan masuk ke virtual box. Jadi kalau mau uji nyali sama Arduino, sarannya saya kita harus bikin ya kalau saya kan kebetulan pakai Linux ya laptopnya. Ini kebetulan bukan laptop sih, ini desktop. Karena desktopnya Linux, sebetulnya bisa aja komunikasi langsung ke desktop saya cuman buat ngasih lihat anda-anda yang yang ini uh, wesh, ini kenapa orange saya aborted bentar, saya nyalain dulu bentar nih saya punya masalah jadi itu kemungkinan matinya nggak ini ya mesinnya tidak dimatikan secara baik-baik <laughs> langsung gua nih kan langsung uh, harddisknya agak-agak crash Oke, okay, nanti saya, saya harus matiin oh udah nyala nanti saya ini bukan servernya jadi kalau mau main nyobain kirim ke server oke okay. uh, mau di cloud mana sebenarnya intinya kita harus ngir, bisa ngirim data dari satu komputer ke komputer lain intinya kayak gitu nanti di komputer tadi uh, dia akan ditang masuk ke port mana dari port itu nanti kita ambil datanya kira-kira kayak gitu sih wow ini nggak mau nyala aduh oke okay. Uh, cuman, sebelum terlalu jauh, saya harus ini sebenarnya ada di kuliah jaringan. Kuliah jaringan uh, lapisan protokol uh, internet TCP/IP okay. image gambar aja ya. Nah, kalau kita lihat, ini selalu gambarnya konsisten sama semua ya. Jadi kalau kita lihat protokol TCP IP, dia biasanya digambarkan dengan lima lapisan protokol Kalau yang TCP IP ya, kalau kita pakai ISO Dia biasanya tujuh layer Ini ada physical, data link, network, transportation, presentation, application, saya gedein dikit ya yeah. oh, sorry nah, ini jadi yang ISO reference model ISO biasanya dia tujuh layer physical data link network Transport, session presentation application sementara kalau kita alirannya internet kita biasanya empat uh, 4 atau lima layer jadi kita bisa physical data link network transport application atau empat <laughs> layer kayak gini network interface internet transport application empat layer jadi tergantung caranya ngelihatnya seperti apa. Jadi bisa 7 layer, bisa 4 layer, bisa 5 layer. Saya aliran yang 5 layer. Ini kayak udah agama jaringan lah. Nah, kalau mau ngirim data, kita harus ngerti e, cara kerja lapisan-lapisan ini. Dan kita akan main dengan port, portnya komunikasi antar port dan sebagainya. Gitu ya. Ini akan saya coba Demoin, ini saya matiin lagi. Ini tadi mesin yang crash, saya akan shutdown dulu. Oke, okay. ini tadi buat benerin aja, biar <laughs> soalnya kalau crash jadi nggak bisa dipakai ntar bahaya. Oke, okay. nah sekarang kita akan masuk lagi ke sini. Di sini ada server korban 1804. Saya akan nyalain, start. Eh, uh, ya, yeah, penalti 03 change network setting, coba oke okay. advance cable connected, eh, jangan ini, saya kesini lah. Jadi si server ini saya tempelin ke LAN card yang ada di komputer ini. Namanya ENP0 ENP2S0. Oke. Okay. Dan nanti dia akan dapat IP address dari jaringannya. Nah, ini kita akan demokan cara komunikasi antar komputernya. Mudah-mudahan ini jam 8 ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu buat ngirim sesuatu dari Arduino ke sini. Mudah-mudahan. <laughs> saya nggak tahu nih dalam waktu 40 menitan dapat nggak ya. Nah ini saya punya IP sekian 192.18.03. Uh, interface-nya ENP2S0. IP-nya ini interface-nya ENP2 S0, maka if config kelihatan, ini interface-nya, ini ethernet-nya 192.18.03. Oke, okay. nah, saya akan nih si server kondisinya lagi dinyalain. Kalau udah nyala, kita akan coba bisa nggak komunikasi. Ping-pingan lah antara server sama komputer saya. Ini servernya lagi udah nyala, posisi udah nyala. Oke, okay, saya akan masuk ke dalam server. Oke, okay, kita masuk ke dalam server. Eh, uh, dia IP-nya dynamic dari jaringan. Uh, saya belum tahu dia dapat ip berapa dia bukan ip statik soalnya ip dynamic kita akan coba komunikasi antara server sama si komputer yang saya pakai cuman biar enak wah lama ih eh. lama ih eh. parah oke okay. udah mulai masuk ini udah mulai masuk dia cepet 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 cepet, cepet. wah load higher than one clear if config dia IP nya adalah 192.168.0209. coba kita ping 192.180.3 dia bisa ping ke 03 coba dari 03 ke 209 klik okay, layar ping 192.168.0209. oke okay, kita bisa ping satu sama lain bisa ping oke okay bisa nggak kita kirim data dari satu server ke server eh, dari satu komputer ke komputer lain bisa bang cara yang paling sederhana ntar. ini saya demoin ini buat programming ntar ya arduino harus ini diajarin sama dosen programming ini jarang dosen programming yang ngajarin kayak gini jarang udah gimana caranya supaya saya punya terminal 2? saya pengen punya dua terminal nih ops oke okay. ini saya lepasin the attach terminal oke okay, saya lepas jadi saya punya dua terminal oke okay. saya punya dua oke okay. Saya gedein juga biar ada enak liatnya. Oke. Okay. Oke, okay, saya punya dua terminal. Saya gedein biar ada bagus dikit lah. Oke. Okay. Dua-duanya ada di mesin namanya i5. i5 maksudnya. Oke. Okay. Mesin i5 saya akan terminal yang sebelah kanan saya akan masuk ke dalam server dulu ya SSH ono 192.98.0.209 iya ya, agak masuk si rese nih aduh wait masuk 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 yes oke okay. saya masuk ke server sekarang uh, lemot banget ya Padahal memori gede bang, ini memori gede banget sih sebenarnya. Oh cuman ini kan sambil ngezoom sambil apa segala macam ya. Udah gitu ada Arduino lagi jalan lah apa wah pantesan Oke, okay. clear layar. Nah yang lihat yang sebelah kiri adalah i5, yang sebelah kanan adalah server. Jadi dua makhluk yang beda. Kalau mau nggak percaya kita lihat aja if config more. IP-nya adalah INP2S0 IP-nya 03. Kalau kita lihat di sini if fix more dia INP0S3 IP-nya 192.8.209. Beda mesin. Oke. Okay. Saya clear layar sudo su super user biar urusannya di santai. Oke. Okay. Sebelah kiri adalah komputer saya, sebelah kanan server. Nah, di dunia Linux, kita punya yang namanya NC. NC itu apa ya? <laughs> Pokoknya itu lucu lah, bisa dipakai main. Uh, NC kita bisa bikin server dengan satu kalimat. Ini saya akan bikin server satu kalimat aja ya. NC, uh, dia akan monitoring di protokol UDP. Uh, listen Pada port 8888 Jadi saya kasih Perintah ke server saya Tolong monitor Port 8888 84 kali uh, Dan dia akan menerima komunikasi Paket pakai UDP Nah UDP Port segala macam harus belajar lagi Ingat-ingat lagi kuliah jaringan ya jadi portnya 8888 Protokolnya UDP Saya enter Ini lagi standby nah, Sekarang dari sebelah sini Saya akan pakai NC Pakai UDP Ke IP 192.168.0.209 Portnya 8888 Enter Ini lagi, udah connect nih e, Komputer udah connect sebelah kanan Komputer kiri sudah connect ke sebelah kanan Tapi nggak keluar apa-apa kan Sekarang kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga baik-baik saja Gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Enter Keluar di sebelah kanan Oke okay. Coba lagi kita kirim dari sebelah kiri uh, Alhamdulillah di sini baik-baik saja Semoga di sana sehat Itu Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah kanan. Sekarang dari kanan kita bisa kirim ke kiri sebetulnya. Assalamualaikum. Uh, di sini. Di sini. Susah banget sih. Oke, okay, semua baik baik saja. Rezeki juga baik. Oke. Okay. Ini dari kanan ke kiri. Sekarang kirimnya, kalau saya enter, keluar di sebelah kiri. Enter, keluar. Jadi, komunikasi kira-kira kayak gini. Intinya, di sebuah komunikasi, kita harus ngasih tahu uh, portnya berapa, uh, IP-nya berapa, protokolnya apa. Kira-kira cuma itu aja sih yang dibutuhin. Terus, kita bisa kirim data dari kiri ke kanan. Datanya akan berbentuk seperti ini sebetulnya. Uh, tergantung nanti formatnya mau kita pakai format seperti apa, bebas merdeka lah sih sebenarnya. Kalau ini formatnya teks aja, filenya teks aja, ini belum masuk ke dalam database. Jadi da uh, teks aja keterima di komputer tujuan, kira-kira kayak gitu. Setelah keterima, ya kita pakai program, kita parsing lah, apa segala macam, kita ambil datanya, kita masukin dalam database. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Kalau nggak mau pakai database cuman teksnya aja kita terima sah sah aja kita bisa jadi punya file teks isinya data yang kita terima bisa juga jadi nggak ada masalah kalau mau diwaskin database silahkan cuman lebih ribet <laughs> database kayak MySQL dia bekerja pada port 3306 biasanya jadi nanti kita bisa komunikasi ke database sih, langsung dari sini kita bisa komunikasi database kita bisa inject data ke dalam database portnya 3306 itu masuknya ke MySQL biasanya coba kalau nggak percaya kita cek dulu ya port MySQL uh, oh. nih 3306 is the default port MySQL protocol. Oke. Okay. Can I use port 3307 for MySQL? Jadi mau pakai port nomor berapa aja sih? Terserah sih sebenarnya. Tapi harus, harus di-set di server database MySQL-nya Harus di-set dulu. Oke. Okay. Uh, nah, kalau mau inject datanya sendiri ke dalam MySQL-nya, nah kita perlu belajar formatnya seperti apa. Oke, okay. inject insert insert data from remote to 3306 MySQL server gitu ya. Jadi caranya harus belajar. Nah, paling gampang pakai Bart aja kali ya. Bart. Males. Makin kesini udah makin males ya. <males> Bagaimana cara insert data ke MySQL ya, di port tiga Nanti tinggal formatnya aja, nyesuaiin sih sebenarnya. Ini mah bukan 3306 ini mah lewat komen lain aja ngaco dia. Mah. Ah, ngaco. Ini bukan ya udahlah, pokoknya kira-kira kayak gitu lah ya. Iya, harus diobok obok lah. <laughs> harus nyari-nyari, tadi saya lagi iseng. Soalnya saya belum pernah juga langsung ke habis. Biasanya saya akan masuk ke apa sih? File filenya nanti yang ngomong sama SQL-nya. Gitu kira-kira kayak gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita kita udah lihat ya cara yang ini cara sorry mana saya tadi. Nih, kita udah lihat cara yang ini. Oke. Okay. Nih, dari satu komputer ke komputer lain, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan coba programming yang blow on aja dari si ini saya nggak modal apa-apa, cuman modalnya ESP8266. Tapi kita tahu, ESP8266 itu punya uh, Wi-Fi Jadi dengan kondisi dia punya Wi-Fi, dia bisa komunikasi ke internet sih sebenarnya Jadi saya harus ngeset wifi wi nya supaya bisa masuk ke dalam Wi-Fi di rumah saya Kemudian dia bisa komunikasi ke internet dan dia bisa... Kalau ini saya akan coba ngambil uh, Clock, waktu dari internet ya Oke okay. Uh, Oke, okay. tar mana dia? Oke, okay. yang ini aja lebih gampang. Oke, okay. ini kita next. Nah, kita akan loncat aja langsung. Nah, ini aja NTP jam digital. Oke, okay. uh, NTP adalah Network Time Protocol. Jadi protokol. Untuk minta waktu uh, Bentar, lihat dulu Oke, okay, ini masih relatif sederhana programnya uh, NTP adalah Network Time Protocol Dia itu protokol buat minta waktu ke server waktu yang ada di internet uh, Teknik ini dipakai sama laptop kita Dipakai sama Windows, dipakai sama Linux, dipakai sama server Makanya semua komputer yang lewat jaringan biasanya waktunya sinkron, waktunya sama semua. Karena kita biasanya minta minta waktu ke server waktu yang ada di internet. Nah, untuk bisa masuk sini kita harus include beberapa file library lah. Ada NTP client header ESP8266 WiFi karena kita akan connect lewat WiFi. Nah, kemudian di sini saya makainya UDP nih buat komunikasi ke internetnya saya pakai UDP seperti sama sama yang tadi. Nah saya harus masuk ke SSID-nya saya di rumah passwordnya apa? Nah ini jadi password saya kelihatan ntar. Nah ini jadi masalah kalau anda anda nanti datang ke rumah saya ya bisa masuk ke wifi saya jadinya. Cuman ini wifi-nya ono aja ya. Nah kemudian di sini saya ngasih variabel lagi days of week ada Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday. Ini bisa kita ganti Minggu Senin Selasa Rabu dan seterusnya. Nah, tapi balik lagi di sini cuma ada dua program ya. Setup sama loop. Oke. Okay. Sama kayak tadi cara berpikirnya. Di bagian setup, ini bagian setup nih dari sini kita yang pertama yang bagian atas ini kita mendefinisikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Yang ini adalah WiFi-nya, apa? Uh, kemudian kita set uh, offset dari UTC dalam detik. Jadi, waktu yang kita dapat dari internet itu waktunya waktu GMT atau UTC. Indonesia itu 7 jam bedanya dengan UTC London. UTC kan waktunya London ya. Nah, itu waktunya 7 jam. Kita hitung aja 7 jam berapa detik gitu ya. Sekarang kita harus nambahin ke waktu yang akan di-display ini sebenarnya. Jadi waktu kita dapetin waktu dari internet, kita adalah waktu UTC yang dikasih. Nah, kita harus waktu untuk waktu yang kita display adalah UTC plus 7 jam. Tinggal masukin kalkulator aja. Kalkulator. Uh, 7 jam kali 60 menit kali 60 detik sama dengan wow salah berarti ya 25 200 oke okay. 25 2 eh gimana nggak bisa diedit ya <laughs> udahlah sambil coding lah ini saya ambil aja dulu ntar kita bahas di codingan lah ini kita buka baru lagi ya file new Oke, okay, sekarang saya akan masukin ininya dulu. Eh, berapa tadi? Uh, 252 ya. Okay. Kalkulatornya mana tadi? Udah hilang. Ulang lagi, ulang, ulang, ulang. Takut salah aja sih. Uh, 7 jam kali 60 menit kali 60 detik sama dengan 25200. Ini udah 25.2.0.0 kita punya days of week tuh sen, uh, minggu, senin, selasa sampai ini. Nah, kemudian kita pakai komunikasi NTP-nya UDP, dan dia akan sinkronisasi waktunya ke pool NTP.org. Uh, kalau nggak salah, window tuh, kalau window tuh time.window.com atau apalah gitu. Jadi, ada banyak server kayak gini, ada banyak di internet. Uh, dan kita masukin UTC offsetnya di sini. Jadi waktu ini kita masukin di sebelah sini ya. Nah, nah ini saya harus masukin ke WiFi saya di rumah. Oke, res. Lu tahu password gue? <laughs> Cuman kan di rumahnya Ono. Oke, okay. sekarang di bagian setup kita nge-setup eh uh, si kabel serialnya bisa komunikasi ke komputer lagi. Jadi kan si ESP8266-nya dicolokin kabel serial. Serialnya akan berkomunikasi dengan komputer lagi pada kecepatan 115200 kbps. Oke. Okay. Ini kecepatannya kbps ya. 115 kbps lah kira-kira ini dia akan berusaha connect ke wifi dengan SSID dan password yang ini akan dia konekin kemudian kalau belum connect dia akan print ke layar titik 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 sampai dia connect jadi dia while wifi status tidak sama dengan wireless connected delay setengah detik kasih titik setengah detik titik tiap setengah detik dia kasih titik sampai dia connect Kalo udah connect, dia akan jalankan komunikasi ke NTP server. Time client begin itu buat yang ini nih, buat komunikasi ke NTP server. Nah, setelah komunikasi ke NTP server dibuka, kemudian akan looping dia. Uh, dia minta waktu ke time server, kalau udah dapat waktu, dia akan print hasilnya lewat serial eh uh, dia akan print ini hari apa, koma jam berapa. Ups ini udah saya tambahin 6 nih sini. Wah kacau, 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 kacau. Uh. Ini nggak usah tambahin 6 berarti ya. Ini nggak usah tambahin 6. <laughs> mudah-mudahan bener Harusnya tambah karena tadi kan 33.600 itu satu jam dia tambahin. Kenapa satu jam ya? Berarti ini programmernya dari mana? Saya colong dari mana lah. Tapi ini saya udah bikin ini jadi tambah 6 di sini nggak perlu. Kemudian kasih titik dua, terus minta menit kasih titik dua, terus dapat detik. Oke. Okay. Perhatiin di sini adalah serial print, serial print, serial print, serial print, serial print. Di ujungnya adalah print ln ln berarti dia kasih enter gitu jadi kalau yang ini yang ini nggak ada enternya nih print terus sebelahnya sebelah 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 terakhirnya enter gitu nah sekarang kita akan coba compile which harus dikasih ini ya wemos wemos eh, d 1 ntp eh, serial Oke, okay, kita compile. Ini lagi compile dia. Oke, okay, ya lama. Nanti setelah compile, saya akan kirim ke... Mana sih namanya? No, ke ESP Leonardo. Nah, ini serial print. Serial printnya bisa dibacanya dengan cara saya klik serial monitor sebelah kanan atas. Jadi di sebelah kanan atas itu ada gambar apa ya? lingkaran ada ininya dikit, coaknya dikit. Nah, itu buat uh, melihat apa yang dikirim ke serial sih. Nah, ini udah udah berhasil dikompil. Sekarang saya akan upload. Ini upload ini 17 15 Oke okay. sekarang kalau udah ke upload kita klik ini kecepatannya salah kita rubah kecuali jadi 11, 115 ini nah dia udah connect sekarang hari rebo jam 20 .23, 24 dan seterusnya ini kayak gini doang sih untuk ini dia dapat dapat waktunya dari mana? Dari internet, dari NTP server, network time protocol server, dan diambil datanya pakai Arduino yang seperti ini di bawah ini. Udah oh cuma gini doang sih. Kalau mau diisengin bisa diisengin misalnya gini nih. Ini saya iseng aja ya. Uh, ini jangan pakai print line di sini. bisa rubah jadi kayak gini bisa tambahin misalnya kasih spasi dulu apa kabar nah. gitu ya tapi ada print ln kalau ln dia kasih enter di ujungnya kalau tanpa ln nggak ada enternya sih kita upload lagi ini nggak boleh diklik dulu kalau lagi ngupload ya. Soalnya kalau, diklik dia bikin kacau nanti komunikasinya. Bisa hancur. Jadi kalau lagi ngupload jangan diklik ini serialnya, kacau ntar. Ini udah ke -upload. Sekarang kita lihat. Walah Kecepetan ini. Waduh, 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 harus dicabut colok lagi. Ini gagal. Coba lihat. Uts, mana ya? ls dev tty USB 0 ada. Oke. Okay. Uh, coba lihat. Eh, salah. Harusnya ngupload ya. Oke. Okay. sekarang kita coba lihat. Coba kita lihat sekarang Nih, ada apa kabarnya sekarang Kira-kira gitu doang sih tekniknya Oke okay. uh, Mudah-mudahan kebayang Nah sekarang kan pertanyaan tadi <laughs> Dimas nanya sensor air Nih sensornya dulu, sebelum saya colokin uh, Saya ngirim teks dulu Jadi teknik, teknik belajar itu pelan-pelan Jangan langsung loncat, pening kepala ada lurusannya. Jadi tadi kan belajar awalnya gimana caranya komunikasi antar komputer. Nah sekarang kita bisa, ini sekarang waktu udah jam berapa? Ya? Udah kagok, eh. Kita coba aja ya. Jam 20. 26 nih. Bisa nggak ya? Dalam waktu 15 menit. Eh, uh, kita akan modif. Makhluk ini kita modif. Program ini kita modifikasi supaya kita bisa ngirim uh, data ke server bisa nggak uh. oh ini seru nih nggak bisa nggak segampang itu nih coba coba, coba bentar coba ini oke okay. Nah, ini di sini ada Wi-Fi UDP Oke, okay. dan di sini saya masukin ada uh, UDP address buat servernya UDP port buat server Kemudian kita bisa aktifkan UDP-nya Ini adalah program yang ini adalah uh, bagaimana ngirim data dari analog ke server, kalau ini ya oke. Okay. Kalau yang tadi yang di atas sini, beda yang utamanya. Ini adalah ini adalah IP sama portnya server. Kalau ini masih sama tadi ya, SSID sama password dari WiFi. Ini IP address sama port servernya ada di sini. Terus kita aktifkan uh, UDP-nya, kemudian. Uh, ini kebetulan ada dua, selain kirim ke server juga akan kirim ke serial sih, kira-kira kayak gitu. Uh, cuman ini kalau dikerjain ya, saya perlu apa sih uh, potensio dicolokin ke analog nol. Tapi saya bacain programnya aja dulu hari ini ya, minggu depan kita cobain. <laughs> Udah lemes. <laughs> Jadi uh, bagian set, sama kayak tadi, ada bagian setup sama bagian ini. Nah di bagian setup kita yang ini cuma ngeset kecepatan serialnya 115 kbps Kemudian wifi nya di onin Serialnya dikasih spasi aja Kemudian dia akan ngeprint dot sampai dia connect Kalau udah connect dia akan ngomong ngasih tahu Saya connect ke SSID apa dapat IP berapa gitu Nah kuncinya komunikasi ke server ini yang penting ini UDP begin UDP port, gitu ya. Nah UDP port itu UDP port uh, sananya berapa? Nah di sini ini kebetulan dia baca analog read. Ini bisa kita ganti nih uh, sensor reading analog read bisa kita ganti. Uh, tapi kunci komunikasinya di sini dia kirim paket ke address server berapa, port berapa, terus kita print apa terus selesai jadi ini kuncinya semua di sini doang connect print kirim data selesai delay satu detik balik lagi connect kirim data uh, and delay ini kuncinya satu dua tiga empat sampai di sana ini kita tinggal urusannya dimasuki, kalau ini kondisinya keluarnya di terminal doang ya di terminal, di server Nah tergantung nanti di servernya Program yang buat nangkep mau jadi apa gitu, Jadi nanti harus Diterusin lagi ceritanya Program yang nangkep, datanya kan udah sampai server Tinggal mau jadiin apa tuh datanya Apakah jadi file, masukin ke database Apa terserah Gitu, beres ya Kira-kira kayak gitu dah Aduh, lemes lah Satu setengah jam <laughs> Ada pertanyaan lagi kita kita akan coba ini minggu depan ya kita akan percobaan ini tolong saya diingetin aja siono suka lupa soal kita akan coba ini minggu depan mudah-mudahan beres uh, uh, jadi kita bisa kirim data uh, bentar saya coba pengen lihat kondisi saya seperti apa kondisi jadwal ya oke okay. minggu depan saya bisa nggak ada masalah Cuman hari kemisnya seru banget Karena saya abis ngajar pagi Ini jam 1 Saya ada meeting di Asia Pasifik uh, Mereka pengen Kalau anda pengen ikut juga boleh Yang ini Yang jam 13 ini Semua orang boleh ikut sih sebenarnya pakai Zoom ya Ini ada meeting di Asia Pasifik uh, Bisa lihat di Aisok lah ISOC itu Internet Society ISOC APAC Community Day ini ada gini nah, ini bisa diklik eh uh, yang Asia Pasifik ini Asia Pasifik tanggal 16 pembicaranya Ono <laughs> jangan khawatir ini yang ngomongnya Ono nih jangan khawatir kita bisa register di sini ya jadi ngasih lihat aja kita bisa register. Nanti jam 14.30 saya kita ada meeting juga sama LX Media. Jadi uh, mereka pengen ngomongin bagaimana ITTS bisa uh, ini apa? buku uh, publikasi buku. Jadi ini minggu depan kondisinya seperti itu. Minggu depannya lagi libur Waisak. Wah, kacau dah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Okay. Eee, gitu dulu, kayak mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang hari ini kita akan lanjut minggu depan ya. Bila hi tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya sama-sama. Yuk